Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali mengeluarkan guguran lava sejauh 2 km dari puncak kawah Jonggring Saloko. Guguran lava disertai 6 kali letusan dengan tinggi 600 meter ke arah utara. Berdasarkan rekaman kamera pemantau pada Rabu pagi, Gunung Semeru terlihat mengeluarkan guguran lava sejauh 2 km. Beruntung material guguran lava yang meluncur tidak terlalu banyak, sehingga tidak sampai membentuk awan panas guguran. Berdasarkan laporan dari pos pantau Gunung Semeru, gunung tertinggi di Pulau Jawa itu juga mengeluarkan letusan sebanyak 6 kali dengan tinggi 5 hingga 600 meter ke arah utara. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang, guguran lava kali ini masih aman dan jauh dari permukiman warga. Guguran lava pijar yang terekam di CCTV, kemudian juga terlaporkan itu masih dalam situasi aman, terkendali, tidak berdampak karena masih 2.500 meter dari puncak. Kemudian dari tidak berdampak ke area di bawah. Yang bisa berdampak itu kalau terjadi APG, kemudian guguran material yang jarak jangkauannya lebih dari 8 km. BPBD Lumajang menghimbau warga untuk mewaspadai potensi awan panas guguran yang sewaktu-waktu bisa terjadi, karena saat ini tumpukan material di daerah puncak maupun ujung lidah lava masih cukup banyak. Jika dipicu oleh hujan maupun kondisi yang tidak stabil, maka tumpukan material lava bisa gugur dan membentuk awan panas. Abdul Rohman, Kompas TV Lumajang, Jawa Timur.